Halo semuanya. Jadi kalau kalian lagi jalan terus ngelihat ada kayu terus ada paku kayak gini, ini bahaya banget. Karena ini kalau kena kaki, kalian injak terus kena kaki luka, ini bisa tetanus karena karatan kayak gini nih. Ya kan? Nah, jadi gini nih caranya supaya aman ya. Nih, mama pakai martil. Ini bagian ujung ini digetok. Gitu sampai yang bawahnya ini keluar. Terus kalian cabut. Nah, gitu. Ini udah kecabut nih. Ini karatan banget nih. Nah, udah itu kalian ganti yang baru. Tuh kan, ini bersih nih. Tuh, sekarang udah aman deh. Kalau kinjek gak akan tetanus juga kan. Semoga membantu.